Halo guys, welcome back to my channel. Oke, seperti biasa di channel ini selalu membahas beberapa trik yang ada di aplikasi WhatsApp. Dan di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang trik WhatsApp, yaitu cara mengganti nada notifikasi WhatsApp menjadi seperti iPhone tanpa aplikasi tambahan. Nah, jadi buat kalian yang ingin ganti nada notifikasi WhatsApp kalian menjadi seperti iPhone, silakan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan oke, langsung saja kita ke videonya and let's go. Oke, untuk mengganti nada notifikasi WhatsApp menjadi seperti iPhone, di sini saya tidak menggunakan aplikasi tambahan. Dan langsung saja untuk mengganti nada notifikasi WhatsApp menjadi seperti iPhone, langkah pertama kalian download terlebih dahulu nada notifikasi iPhone-nya sob. Kalian bisa download melalui link ada di kolom komentar di bawah. Oke, setelah kalian berhasil download nada notifikasi iPhone-nya, langkah selanjutnya kalian buka penyimpanan internal yang ada di ponsel kalian. Selanjutnya kalian cari nada notifikasi iPhone yang sudah kalian download. Kemudian salin atau pindah nada notifikasi iPhone-nya sob. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian cari folder media yang ada di ponsel kalian atau kalian buat saja folder baru. Nah, di sini kalian tulis saja media. Nah, jika sudah, kemudian kalian buka folder media yang baru saja kalian buat sob. Nah, kemudian buat lagi folder baru di dalam folder media ini sob. Nah, di sini kalian tulis saja notification. Nah, jadi untuk tulisan notifikasinya seperti ini, jangan sampai salah sob ya. Nah, jika sudah, kemudian buka folder notifikasi yang baru saja kalian buat. Kemudian tempel nada notifikasi iPhone di dalam folder notifikasi ini sob. Dan jika semuanya sudah selesai, langkah selanjutnya kalian tinggal masuk ke aplikasi WhatsApp. Kemudian klik titik tiga di kanan atas. Lalu pilih setelan. Kemudian pilih notifikasi. Selanjutnya pilih nada notifikasi. Nah, di sini kalian tinggal cari nada notifikasi iPhone yang sudah kalian buat tadi sob. Dan ya, ini dia nada notifikasi iPhone-nya. Kemudian kalian tinggal klik OK. Nah, dengan cara ini maka ketika kalian mendapatkan pesan baru melalui WhatsApp, maka nada notifikasi WhatsApp di Android kalian akan berubah menjadi nada notifikasi iPhone. Nah, oke, jadi begitulah cara mengganti nada notifikasi WhatsApp menjadi seperti iPhone tanpa aplikasi tambahan. Dan oke, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.